Okey, assalamualaikum. Selamat pagi semua dan juga salam sejahtera Okey, pagi ni hari Sabtu 10 bulan macam biasa. Kalau ikut nak bagi sikitlah info tentang banjir di kampung Raja Bau Kalau ikutkan malam tadi air dah mula bertahan dan surut. Tapi pagi ni selepas subuh kita dikejutkan dengan keadaan air yang mula naik naik balik seperti macam pagi semalam. Jadi okey, jadi Raja Bau nak bawa anda semula tengok dia naik tu setinggi mana Tapi kenderaan masih boleh dilalui, boleh lalu lagi lah keluar masuk. Jadi kita harap mana-mana yang berkenaan je lah keluar masuk dalam kampung ni. Dan kita jangkakan biasanya kalau keadaan air macam ni dia akan jadi sesak tau. Jadi minta semua lah beri kerjasama Dan jadi kalau air dia berterusan naik, kita minta semua untuk berpindah Okay, jadi ini kat belakang ni adalah kawasan untuk kita potkan bot-bot dan juga transit untuk barang-barang jadi jom kita tengok. Jangan lupa like dan subscribe channel Raja Bau Share sekarang buat ada di Masjid Kampung Gajah Mati kalau kita tengok balik air naik semula di semalam dan ni kira paras tertinggi daripada semalam. Jadi okey, kita akan teruslah sampai ke betul kampung hujung hari ni kita naik motor je. Boleh dilalui lagi jadi sekarang Taman Jasmin dan juga rumah Cikgu Puan. Ada air Cikgu Puan, ada air rumah Cikgu Puan. Ini laluan di Taman Jasmin nampak macam air okey ni. Oh, kedah lagi. Kita akan shoot sebelah kiri dulu, nanti balik kita akan shoot sebelah kanan. Okay. Okay.
tak akan pusing, ambil sebelah sini dan kita bersama dengan dia orang semua dah mula berpindah mencari dari mungkin bersedia lah ya. Jadi hari ni kita ambil sebelah kiri pula. Ni kampung terkapur eh. Utama mungkin ditutup lah pada mungkin kalau naik lagi tengah hari ni kan mungkin akan ditutup lah. Jadi kita minta semua yang luar tak masuk lah eh. Dari atas menggunakan drone dan jangan lupa like dan subscribe eh. Jadi untuk penduduk-penduduk kawasan Jim Takap ni dan juga di sekitar lain eh, termasuk Karak Temeloh juga, mohon bersedia dan juga utamakan keselamatan anda. Jadi untuk yang tidak berkenaan tu, kita harap jangan selalu masuk keluar masuk lah. Keadaan dah jadi susah dan sempit eh. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Alright. Taman Jasmine.